Dari hasil evaluasi, batas tarif tertinggi pemeriksaan PCR menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Bahwa ini terjadi penurunan kurang lebih 45%. Ini disebabkan oleh karena adanya penurunan harga-harga reagen dan bahan habis pakai. Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan real-time PCR sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kita ini kan menggunakan mesin PCR ada 6, seperti sekarang ini banyak digunakan di laboratorium-laboratorium, itu memang membutuhkan waktu minimal 8 jam.